tak perai tak boleh. Eh. Ha, tu berdosa. Fardu ain tu berdosa. Ha, tu. Kalau tak buat dosa, kalau kita buat boleh pahala. Nah, maknanya kalau kita buat. Nah, kalau kita perai dengan kafir itu boleh pahala. Ha, tu. Kalau tak perai dengan kafir itu berdosa. Eh, tu berdosa. Dosa besar. Dosa besar. Ha, tu. Ha, habis itu. Nah. Jadi sini orang panggil kata ada benda yang kita kena kena cerita jadi halus sikit. Tu. Karena kadang-kadang orang tu tak faham dalam masalah hukum Allah Subhanahu Wa Taala ini. Fardu ain ni maknanya sama dengan semaya, sama dengan puasa dan sama dengan amale-amale ya lain-lain lagi. Itu benda fardu ain. Sudah dah lah. Jadi kalau kita tanya ada tak orang tak tahu, jawab kata orang tak tahu banyak lagi. Mana kalau orang tak tahu tu banyak, maka berkewajipan di atas orang tahu kena bersapa, kena berayak, kena cerita. Seperti mana kita orang yang tahu gidak berayak hasmaya, gidak berayak haposo, sama ya tu fardu ain. Harukus maya, haposo ni, semua kita duk mengajar rata-rata. Tapi dia dah lebat fardu ain perai sampai dengan kafe ni tak ada orang, tak ada jarang sangat. Jarang sangat orang nak cerita. Jadi maknanya orang yang tahu, orang yang reti itu kena cerita. Kalau kita tak cerita, kita berdosa. Kerana orang tak reti, macam mana dia nak jadi reti kalau kita tak cerita? Maknanya kena kip sapa, wi dia tahu kata benda ni benda fardu ain. Kalau buat dapat pahala, kalau kita tak buat berdosa. Dosa ni berat, dosa besar ni. Kalau kita tak bertaubat masuk neraka. Kita kena bersapa dalam bab benda ni ni. Semua kena reti. Sebab tu kita kena apa? Bahasanya dia tanding ni. Orang dia berjual tu bukan benda suka-suka. Bukan benda main-main. Benda perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sejarahnya daripada dulu sampai kepada hari ini tu orang dak perang tak ada berhenti-henti. Ada di kalangan mereka, raja-raja, orang besar-besar, ada tetuk guru, semua tu. Dia buat kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan buat suka-suka. Bukan dia buat suka-suka. Jadi ini kenapa? Hak tak reti lagi tu kena reti lah. Jangan kita buat degil lah dengan perintah Allah ni.